Assalamualaikum semuanya. Hari ini saya mau masak sederhana ya teman-teman. Ini dan bahan-bahannya, saya mau bikin mie tongseng ala saya ya. Ini request dari sahabat kita sendiri, yaitu Kilopers Bubble. Dan ini bahan-bahannya ya, ada mie instan, Indomie saya menggunakannya, dan juga buat toppingannya ada udang, ada bakso, ada fishball, telur, dan dilengkapi dengan sayuran, yaitu ada paprika besar, cabai besar gitu ya, ada seledri, ada wortel, dan juga ada bawang bombay. Untuk bumbunya saya menggunakan 2 siung bawang putih ya, nanti saya ulek aja bawang putihnya dan bawang merahnya ya teman-teman. Yuk kita ikuti potong sayuran dulu. Saya potong-potong cabai besarnya ya, terserah kalian. Dan seledrinya, saya menggunakan seledri besar ya teman-teman. Pelengkap sayuran secukupnya saja. Ada wortel, saya cukup saja ya. Bawang merah, bawang bombay, saya menggunakan sedikit saja. Dan bawang daun, dan ini bahan-bahannya udah saya potong-potong ya teman-teman. Yuk kita potong baksonya dulu ya. Dua siung bawang putih, sedikit garam, 1 sendok teh aja ya. Ulek sampai halus. Bismillahirrahmanirrahim. 2 butir kemiri, udah halus ya teman-teman. Inilah bahan-bahan yang udah saya potong-potong dan udah saya rebus mie-nya ya teman-teman. Bumbunya udah saya ulek ya. Yuk kita masak dulu. Kita tumis bawang merahnya dulu ya sama bawang bombay. Tumis sampai harum banget. Masukkan bumbu yang udah tumis. Tumis sampai harum ya bumbunya. Kita tambahkan sedikit minyak. Itu
tuangkan telur. Ya. Kita aduk rata. Tuangkan bakso dan udang. Aduk rata lagi. Tambahkan wortel, seledri, paprika, tumis lagi. Tambahkan air buat tumis masak. Tambahkan lagi sedikit air ya teman-teman. Masak sampai mendidih. Tambahkan bumbu Indomie ya. Jika kalian suka cabai, kasih cabai ya teman-teman. Tambahkan bumbu Indomie ya. Tambahkan kecap manis, tambahkan saus cabe, ayah menggunakan saus ABC, aduk-aduk ya. Tambahkan kaldu ayam, secukupnya saja. Ini udah mendidih dan udah matang, tambahkan minyaknya ya. Kita masak. Praktiskan dan cepat masuknya. Kasih daun bawang ya. Ini udah matang ya teman-teman, ini tongsengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini mie tongsengnya sudah matang ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum.